never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita udah berjalan dengan baik dengan acara ini tanpa halangan apapun. Dan saya tidak lupa ya menyampaikan banyak terima kasih kepada tim Arneta ya. Maaf Arneta ya, terima kasih banyak udah gabung dengan Ngeduren. Dan saya juga terima kasih banyak udah meramaikan juga Ngeduren. Ya, Arneta kedepannya memang lebih baik, lebih bagus. Pokoknya jos ya bagi saya. Dan saya tidak lupa juga menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Ya, mungkin kedepannya ya mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya teman, jadi sekarang ini UBS TV sedang ada di acara karaoke ya, lomba karaoke Ngeduren Cafe. Arneta mencari pakan ya, acaranya itu di Ngeduren Cafe ini. Itu acaranya sedang berlangsung ya. Masih semangat? Masih. Masya Allah, matur nuwun. Baik, untuk para peserta-peserta kita yang luar biasa, untuk semua panitia dan juga untuk sekedar order dari Ngeduren Bapak Mahdud, yang alhamdulillah satu kesempatan sore ini kami berpesan dari Arneta mencari bakat Ngeduren. Kriteria di kesempatan sore ini, kalian-kalian luar biasa telah membawakan lagu-lagu yang cukup bagus dan cukup memukau. Namun kami sebagai dewan juri di kesempatan sore ini mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti acara lomba festival nyanyi dangdut di kediamannya Ngeduren Cafe. Kepada dari Bapak Mahfud, terima kasih.
Baiklah sekalian untuk para peserta semuanya, di sini kami dewan juri tentunya mendapatkan tugas dari panitia bahwa yang masuk lolos di acara sore ini akan diambil 5 peserta yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun dari pertimbangan kita berdua sebagai dewan juri, ada kebijakan masuk 6 peserta. Tepuk tangan buat 6 peserta. Semuanya bagus-bagus, ya. Tidak ada yang tidak bagus, semuanya menyanyi dengan baik dan bagus. Namun ketentuan kami dari panitia sebagai mandat akan diambil 6 peserta untuk masuk ke babak berikutnya. Maka kami dari dewan juri sudah mengamati dengan seksama, melihat dengan seksama, memperhatikan dengan seksama dengan Anda menyanyikan lagu-lagu yang sudah dilakukan oleh panitia semuanya. Kriteria masuk dalam penilaian dewan juri yang akan masuk lolos ke babak berikutnya, untuk yang pertama dengan nilai 310 atas nama Eka. Ini yang belum masuk jangan kecewa ya, karena masih ada kesempatan. Yang kedua dengan nilai 330 atas nama Emilia dengan nomor urut 17. Ini orangnya gak ada yang ada terimaan soalnya. Untuk berikutnya dengan nilai 310 dengan nomor urut 32 atas nama Ayu. Yang selanjutnya dengan nilai 305 diraih oleh nomor undi 34 atas nama Nila. Yang berikutnya dengan nilai 290 diraih oleh dengan nomor undi 14 atas nama Maimunah. Yang terakhir yang keenam dengan nilai 310 diraih oleh nomor undi 35 atas nama Mas Muri. Demikian para peserta semuanya yang belum lolos, jangan khawatir dan jangan sedih hati ya. Insya Allah nanti Anda masih banyak kesempatan untuk mengikuti acara-acara festival berikutnya. Ini karena kami ditugaskan cuma mengambil 5 besar ataupun 6 besar, maka kami mendapatkan apa yang kami nilai, yang sudah kami amati dengan baik adalah 6 peserta yang sudah kami sebut tadi. Dan nanti silakan untuk para peserta yang ikut babak selanjutnya tinggal menghubungi panitia yang akan nanti diselenggarakan oleh panitia mungkin pada tanggal 27 ya. Tepatnya masih belum ditentukan karena masih dalam proses. Demikian hadirin, kami atas nama dewan juri mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas kolaborasi, dan atas pengikutan serta kesempatan sore ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya tujuan kita atas nama panitia mengadakan event lomba nyanyi dangdut, satu tujuannya adalah melestarikan musik dangdut dan lagu dangdut dengan tema Arneta Mencari Bakat Dangdut, yang alhamdulillah kami didukung oleh beliau Mas Firman yang punya PK Bumi Ayu Karya, yang perusahaannya adalah Batu Nisan sekaligus Prasasti. Dan kebetulan kami bersinergi, berkolaborasi, sehingga terjadilah kita bekerjasama untuk mengadakan acara event festival nyanyi dangdut. Ya, alhamdulillah di kesempatan sore ini bisa terselenggarakan dengan baik di tempat kediamannya Bapak Mahfud selaku owner dari Ngeduren Cafe. Kami ucapkan terima kasih Mas Mahfud. Siap.